bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin untuk kali ini kita perpendek gantinya yang kemarin. Gantinya. Kompensasi dari yang kemarin. Kita masuk ke muka surat 97. Adar surabi at-tamyiz. Ini masih pembahasan apa itu? Mansub, isim yang mansub. Pelajaran yang keempat, arabi at-tamyiz, yaitu pengistimewaan atau penjelasan. Jadi kita di 97 ya. Baik. Wa minal mansubat, termasuk dari isim-isim yang dimansubkan adalah at-tamyiz. Asal dari tamyiz sih, membuat dia jadi jelas atau terpisah atau istimewa, itu tamyiz. Famal maqsudu bi tamyiz, apa yang dimaksudkan dengan tamyiz, membuat jadi jelas? At-tamyiz huwa al-isim, jelas dia harus isim. Kemudian mansub, pasti mansub dia itu. Alladhi yubayyinul murad, yang menjelaskan apa yang diinginkan. Min syai'in mubham, dari benda yang tidak jelas qoblah, sebelumnya. Amsilah, contohnya yang pertama, tasobbaba zaidun araqan. Tasobbaba itu bercucuran. Bercucuran gimana ya? Keluar cucur gitu. Cucur sih sedap ya, tapi bukan begitu, tapi apa? Dikasih araqan baru jelas. Araq itu artinya apa? Peluh. Oh, ternyata Zaid bercucuran peluh. Araqan ini mansub, dikatakan apa? Mansubun ala tamyiz. Seandainya araqan dihapus, orang bingung. Zaid bercucuran, kita bingung. Bercucuran apa? Jangan-jangan bercucuran darah. Tidak jelas. Iya, zatnya tak jelas. Apa yang bercucuran? Tapi setelah disebutkan zatnya, mansub, paham kita. Takdirnya apa ya? Tasobbaba zaidun a'ni araqan. Zaid bercucuran. Yang maksud saya adalah apa? Peluhnya. Bercucuran peluh. Nah ini tasobbaba fi'lun madin mabniun alal fath. Ini seperti biasa i'rabnya, lama-lama hafal. Insyaallah banyak yang sudah hafal. Kemudian zaidun ini juga biasa hafal, alhamdulillah. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah li'annahu isim mufrad. Nah, ini yang baru adalah araqan, baru di dalam buku ini. Tamyizun mansubun. Kenapa dikatakan tamyiz? Karena dia menjelaskan yang tasobbaba apanya, bercucuran apa maksudnya. Tasobbaba apa? Bercucuran peluh ternyata. Wa alamatu nasbihi al-fathah. Falafdu araqan mansubun li'annahu mayyaza ay fassara, menjelaskan asyai alladhi tasobbab, menjelaskan sesuatu yang bercucuran tadi. Bercucuran apa? Peluh. Baik. Contoh yang lain, lihat di sini yang kedua. Qara'a aliyun ishrin kitaban. Ali membaca 20. Kalau berhenti sampai di sini, kita bingung 20 apa? Tapi kalau diberi kitaban, baru jelas. Oh, 20 kitab. Bukan membaca 20 apa yang lain, tak jelas kan? Atau mungkin malah salah paham orang, disangka membaca pikiran orang. Oh, bukan membaca pikiran, tapi apa? Membaca buku, 20 buku. Qara'a fi'lun madin mabniyun 'alal fath. Kemudian aliyun fa'ilun marfu wa alamatu raf'ihi dhammah li'annahu isim mufrad. Ishrin maf'ulun bihi, mansub. Kenapa dia mansubnya pakai ya? Karena dia menyerupai apa? Menyerupai apa? Kenapa ya? Iya, menyerupai jamak mudzakkar salim, betul. Wa alamatu nasbihi al-ya, karena apa itu mulhaq bi jam'il mudzakkar salim, digabungkan pada jamak mudzakkar salim. Kitaban, ini yang diinginkan. Kitaban adalah tamyizun mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Falafdu kitaban mansub li'annahu mayyaza ay fassara, menjelaskan asyai alladhi qara'ahu Ali, menjelaskan sesuatu yang dibaca oleh si Ali. Baik, mulai jelas. Sekarang kita lihat yang ketiga sehingga semakin jelas insyaallah. Gharasa Muhammadunil arda syajaron.
Muhammad menanami tanah. Menanami apa? Yaitu menanami tanah dengan apa? Syajaron, dengan pepohonan. Dia suka penghijauan. Tanah-tanah yang gundul atau tanah yang kosong tadi ditanam. Tanam apa ya? Mungkin jati ya, suatu saat bermanfaat. Atau tanaman yang lain yang menghasilkan buah-buahan yang menguntungkan dan seterusnya. Seandainya syajaran dihapus, orang bingung. Zaid menanami tanah. Menanami apa? Jangan-jangan menanami tanah dengan apa? Tiang-tiang karen itu juga ditanam namanya itu. Atau menanam tonggak-tonggak tiang-tiang itu juga ditanam. Nah, agar orang tidak bingung apa yang ditanam, nah, dikasih kalimat syajaran, pepohonan. Atau jangan-jangan menanam jenazah. Jenazah kan ditanam juga. Kita tak tahu sampai diberi tamyiz. Ghorosa fi'lun madin mabniun alal fath. Kemudian Muhammadun fa'ilun marfu wa alamatu raf'ihi dhammah li'annahu isim mufrad. Al-ardo maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al-fathah li'annahu isim mufrad. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bih. Sudah lengkap. Secara ilmu nahwu sudah lengkap. Tetapi karena masih belum jelas yang ditanam itu apa, diberi tamyiz. Syajaron tamyizun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Falafdu syajaron mansub li'anahu mayyaza ay fassara asyai alladhi ghorasahu Muhammad. Menjelaskan apa yang benda yang ditanam oleh Muhammad. Kalau syajaron dihapus, mungkin disangka apa? Menanam guli atau menanam menyembunyikan apa? Emas atau apa? Tak tahu kita. Tayyib. Atau anjing terkadang apa? Menanam tulang. Suka dia gali-gali tanah, pas itu tulang ditanam di situ. Tayyib. Kalau kucing nanam apa ya? Nanam pupnya dia kok ya. Ditanam pupnya. Iya. Tayyib. Sekarang tamarin perlatihan. Mal maksudu bit tamyiz. Apa yang dimaksudkan dengan tamyiz? Siapa yang ingat ya? Seringkali definisi itu apa? Lihat, isim, fi'il, harf. Aha, ya? Isim yang? Isim yang macam mana hukumnya? Itu alamat, ya? Iya, ismun, mansubun. Pas itu, yang? Menjelaskan apa? Menjelaskan keadaan atau menjelaskan benda? Iya, menjelaskan benda. Betul. Itulah yang diinginkan. Menjelaskan benda yang masih mubham, yang belum jelas sebelumnya. Kalau hal menjelaskan keadaan. Kalau tamyiz itu menjelaskan benda. Betul. Nah, sekarang yang kedua. Akmilil faragh, lengkapilah tempat kosong. Ba'a aliyun khamsina qalaman. Siapa yang menerjemah? Ba'a. Ali menjual 50. Iya betul, Ali menjual 50 pen. Baik. Kalau nanti kita ilmunya semakin meningkat, ba'a memang terkadang artinya membeli. Tapi untuk pengetahuan dasar kita pakai yang biasa, yaitu ba'a artinya menjual. Tayyib, ba'a fi'lun madin. Betul. Aliyun ya. Fa'ilun marfu'un. Alamatu raf'ihi dhammah li'annahu. Betul. Khamsin maf'ulun bihi mansubun ya. Wa alamatu wa alamatu nasbihi apa dulu? Apa alamat nasabnya? Dia mansub. Alamat nasabnya apa di situ? Tayyib, ya. Kenapa ya? Karena dia Ahmad, kenapa dia ya? Kenapa khamsin alamat nasabnya ya? Jamak apa? Iya, dia mulhaq, digabungkan pada jamak mudzakkar salim, mirip jamak mudzakkar salim. Tayyib, qalaman tamyizun mansubun wa alamatun nasbihi fathah li'annahu. Iya, isim mufrad. Tayyib. Loh, gimana isim mufrad, Bang? Sementara jumlahnya kan khamsun 50. Nah, setelah khamsun, tamyiznya dibuat mufrad.
dibuat mufrad dia. Tayib, lihat yang ketiga. Nah, terakhir di sini ya. Hati jumlatan, datangkan suatu jumlah tashtamilu ala tamyiz, yang meliputi suatu tamyiz. Tsumadzkur i'rabaha, sebutkan i'rabnya. Tayib, siapa yang boleh membuat contoh bahasa kita dulu tak apa? Polanya seperti ini, 50 pen, atau mungkin contoh yang kedua tadi, 20 buku, atau contoh berkucuran peluh misalkan ya. Menjual, sudah, coba cari yang bukan menjual. Selain menjual apa? Muhammad membeli berapa? Satu. Wah, itu gak jadi tamyiz nanti. Nah, cari selain 20. Di 20 sudah ada. Cari yang selain 20. Berapa? 40. Ah, boleh. Muhammad membeli 40 kek. Keknya terakhir. 40 kek. Siapa yang boleh membuat bahasa Arabnya? Ya. Membeli apa bahasa Arabnya? Membeli? Membeli apa? Ya. Ishtara. Ishtara Muhammadun 40 apa 40? Arba'ina kekan gitu. Kek bahasa Arabnya apa kek? Olah, anak pun harus gerak-gerak kepala. Kek bahasa Arabnya apa ya? Kalau roti mungkin. Kalau orang ya, kalau roti apa? Khubzatan. Ayo. Berarti apa? Ishtara Muhammadun arba'ina khubzatan. Tayyib. Enggak tahu kalau kek bahasa Arabnya, anak tak tahu. Ishtara, siapa ya ishtara? Fi'lun Madin Mabni alal fath. Muhammadun, siapa Muhammadun ya? Muhammadun fa'il mafu'. Alamat rafa'nya apa? Dhammah li'annahu simufrad. Arba'in maf'ulun bihi mansubun alamatun nasbihi alya li'annahu iya mulhaq bi jamak mudzakkar salim. Kenapa dia maf'ul? Karena apa? Dialah yang dibeli, maka dia maf'ul bih memang. Kekan tadi apa? Kekan khubzatan apa? I'rabnya khubzatan apa? Lihat buku tuh. Ada tiga contoh di situ. Apa? Apa namanya? Tamyizun. Bentar, biar belajar sendiri. Tamyizun mansubun alamatun nasbihi. Biar belajar dulu biar. Mana ada ya di situ? Fathah. Li'annahu? Iya, isim mufrad. Siapa yang buat contoh yang lain? Ya. Cepat. Contoh yang lain kira-kira apa? Membeli sudah, menjual sudah, kira-kira apa lagi yang lain? Memberi. Nah, memberi bahasa Arabnya apa memberi? Bahasa Arabnya memberi apa? Saroko mencuri. Cari yang memberi. Memberi apa memberi? A'ta, iya. Nah, berarti apa? Selain Muhammad misalkan? A'ta. Oh, tadi sudah ada Ali. Selain Ali? A'ta Ilyasun Mauzan, tapi dia jadi maf'ul bih. Kita ingin dia nanti jadi tamyiz. Jadi apa? Jangan hanya satu. Bagilah 1000 beberapa, 1000 pisang. Gemuk. 1000 apa bahasa Arabnya? Oh, kalau dia alef nanti susah tamyiznya. Peraturannya nanti lain. Jangan 1000 lah, banyak sekali. 50 tadi sudah. 60 apa 60 bahasa Arabnya? 60. 60 bahasa Arabnya apa? 60 bahasa Arabnya apa? Masa bahasa Arabnya Allah musta'an? Sitina. Sitina, betul. Berarti apa? Apa tadi? Ilyas memberikan 60 ekor. Hehehe. Jelas pisang tak ada ekor. 60 buah pisang. Bahasa Arabnya apa berarti? Ya. Memberi apa tadi memberi? A'ta Ilyasun Sitina
Mauzunan, hewa betul. Siapa yang mengirab akto? Akto? Se'elun Madin. Mabni alal fat. Sayyib. Ilyasun. Fa'ilun. Marfu'un. Alamatu raf'ihi. Dhammah. Lianu isi mufrad. Sayyib. Kemudian sitina. Sitina. Belum. Sitina. Maf'ulun bihi. Mansubun. Alamatu nasbihi. Iya. Kenapa iya? Kenapa iya? Liana umul habi jamak mudakar salim. Betul. Baru kemudian bang. Mauzan. Mauzan. Tamyizun. Mansubun. Alamatu nasbihi. Alamatu nasbihi. Fathah liannahu. Liannahu. Mauzan. Mauzan. Bukan. Yang jamak yang maf'ul bih-nya. Tamyiznya harus apa? Tamyiznya lihat semuanya tamyiznya pasti apa dia? Mufrad dia, isim mufrad. Tayyib. Bentar. Sekarang siapa yang boleh membuat bahasa Arabnya? Apa namanya? Jurutera itu membaiki 70 kereta. Wah. Letih tangan tapi dapat duit banyak lah. Jurutera bahasa Arabnya apa jurutera? Ya. Al-muhandisu membaiki, memperbaiki apa? Ya. Aslaha betul. 70. Ya. Kalau dia maf'ul bih jadinya sabaina. Kereta. Sayyaratan. Aywa. Berarti bahasa Arabnya apa bahasa Arabnya? Aslahal kalau banyak sih boleh kali kalau satu al-muhandisu banyak enggak apa kalau emang muhandisnya banyak boleh ya sekarang dicoba aslahal muhandisuna 70 tadi sabaina kereta tantintun sayyaratan betul aslaha siapa yang mengirab aslaha ya Fi'lun madin. Mabni ala fat al-muhandisun siapa? Muhandisun. Fa'ilun marfu'un. Alamat raf'ihi. Mana? Muhandisuna. Muhandisuna. Wawu li'anahu. Iya, jamak mudzakkar salim. Sab'ina. Sab'ina. Maf'ulun bihi mansubun alamatu nasbihi al-ya li'annahu mulhaq mulhaq bi jamak mudzakkar salim digabungkan ke jamak mudzakkar salim apa tadi sayyaratan ayo tamyizun biar dia belajar sendiri biar Tamyizun, mansubun, alamatu nasbihi, fathah li'annahu, iya si mufrad, biar belajar sendiri, biar nanti masing-masing pandai. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan.